di masjid. Kemudian juga kepada saksi dari pihak takmir, ketua takmir masjid, dipersilakan juga mengambil tempat di situ. Suara di anu ya, di medsos. Nanti kita lihat aja perkembangannya lah. Pokoknya begini, pokoknya Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap warga negara dan komunitas apapun boleh membentuk organisasi untuk menyatakan identifikasi tentang perjuangannya, membulatkan, menyimpulkan aspirasinya. Tetapi juga ada aturan-aturan hukum yang itu dilandaskan pada ideologi negara. Oleh sebab itu setiap organisasi boleh, tetapi jangan melanggar ideologi negara. Nah, ideologi negara itu nanti diukur kriteria-kriteria di dalam aturan hukum. Nah, apakah FPI memenuhi kriteria itu atau tidak, itu sekarang masih di dalam penelitian. Gitu. Ada ya. Pembahasan khusus mungkin dengan FPI, Pak? Sudah, dengan FPI tidak, karena aturannya sudah jelas ya, aturannya sudah jelas. Kriteria untuk sebuah ormas begini, FPI itu punya anggaran dasar tahun 2013. Mungkin belum sesuai dengan undang-undang keormasan tahun 2017. Nah, coba nanti di, saling mencocokkan. Kita sekarang sedang saling mencocokkan. FPI dengan ADART tahun 2013, ya mungkin oke. Tapi sejak tahun 2018 sudah ada undang-undang keormasan. Kita cocokkan bersama-sama apa sesuai dengan itu atau tidak. Kalau tidak ya kita harus tegakkan aturan.